This week on Life at Tinker. Thank you IDBKL bagi letak muka kita. Kita boleh apa-apa. Kita dengan cinta kita boleh create money. Aduh bajetnya. Cerita yang paling seram yang pernah hadapi kat aku. Yeah. Aku pernah Assalamualaikum penonton semua. Sekarang kita berada di Kuang Sungai Buloh. Apa tu? Taklah kita shoot apa. Kau cakap tadi sikit je. Sekarang kita berada di Kuang Sungai Buloh. Kita ada di set penggambaran Terpaling Raya. So kita nak terjah kawan-kawan kita untuk tanyakan kisah seram. Tak seram tu, lala tu. Tengok saya. Cerita yang paling seram yang pernah hadapi kat aku. Ya. Aku pernah pergi mancing pukul 3 pagi dekat Tasik. Aku nampak ada budak kecil kat belakang. Dalam hutan. Mana lah aku nak tegur. Aku tengok macam tu, nampak hantu, dah lah duduk lah. Nak lari mana dalam hutan. Dia tengok aku macam tu, lepas tu aku pandang sekali lagi dia elak. Dia budak kecil, aku rasa dalam lingkungan botak. Dalam lingkungan 3-4 tahun macam tu. Dia tengok aku sini. Aku duduk atas kursi healing dalam hutan, mancing. Bertasik. Budak duduk tepi aku sini, dia tengok aku sini. Pengalaman yang paling menyeramkan? Nak berak tapi traffic jam. Bukan. Seram lah tu, aku seram. Beremang bulu rumah. Pengalaman mistik yang paling menyeramkan? Yes. Ada ke? Takut eh? Takut lah. Nak sebut ni? Tak ada. Tak pernah lagi lah mengalami. Seram tapi time tu sekolah rendah lah. So orang dah penakut sikit kan. Malam tu nak ada camping pengangkap. Esoknya lah. So hari ni petang tu ada perempuan kat depan sekolah kena ragut. Ninggal. Lepas tu esok tu camping kat sekolah. Balik sekolah tengok poli ramai cakap ada orang mati sebab kena ragut. Tai alam. Lepas tu esok malamnya camping. So malam tu cikgu nak nakut kan. Itu je seram dia. Tapi tak kena apa-apa lah. Aku pernah naik kereta dengan baku orang. Tu jalan ni memang gelap gila lah. So jalan tu naik bukit. Lepas tu corner tau. So dekat corner ujung bukit tu kita nampak macam pocong. So dah dua nak sampai tu semua dah macam nak menjerit. Dekat rupanya pelepah pisang. So macam okey lah. First time seumur hidup jalan nak ke Kuala Terengganu. Sebelum ni memang suka drive malam. Lalu LPT, tahu kan LPT kan? Tahu. Highway LPT, LPT 2. So masa tu habis shoot dalam pukul 8 malam macam tu. So dari Astro terus gerak drive ke Terengganu. Pukul 8 lebih macam tu lah. Tepat dalam pukul 12 malam, area Peringgit. Peringgit tu kira RNR Peringgit. So kat situ baru macam first tiang lampu lah. Maksudnya baru nak cerah. Sebelum tu gelap ke. So masa tu lah memang betul-betul nampak kain koyak terbang terus ke tiang lampu yang pertama dekat Peringgit. Masa tu dia macam perasaan tu macam tak takut lagi. Tapi dia macam terkejut. Tu bila sampai Terengganu, beritahu lah cerita lah kat orang Terengganu. First time dah umur 30 lebih baru nak nampak benda tu. Lepas tu dia dekat mana? Peringgit ke? Dia orang dah tahu. Itu first ever seumur hidup yang nampak benda tu. Takut tu ada. Cuma dalam kepala otak, aku nampak hantu betul-betul ke ni? Dia macam tu kau. Tapi bila dah sampai hotel, baru start meremang. Sebab bila kita dah fikir balik benda tu kan. Tapi itu memang confirm lah. Bukan burung hantu, bukan burung apa-apa lah kan. Tak nampak lah apa yang menerbangkan kain tu. Tak nak fikir masa tu. Nampak kain tu je. Nampak kain je. Wang atau cinta? Wang atau cinta? Definitely wang. Wang lah kan. So meaning kalau pasangan kau tak ada wang, kau tinggalkan dia. Soalan. Duit boleh dicari, right? Wang atau cinta? Jawablah soalan aku. Wang. Cinta nombor dua. Tapi kalau kita bercinta pun tak ada wang, macam manalah kita nak hidup, boy? Okay, let's say kalau dah kahwin. Wang atau cinta? Kalau dah kahwin, ada dapat cinta, so wang lah. Kau, walaupun non-applicable, wang atau cinta? Definitely wang. Wang, eh? You dah ada wang, you kena cakap cinta je sekarang ni. Kalau you cakap rupa, saya akan pilih rupa dulu.
Wang cinta rupa, rupa. Wang atau cinta? Cinta. Sebab tak semua orang lelaki dalam percintaan. Tak semua orang lelaki dalam percintaan? Lelaki. Betul. Oh, lelaki. Aku ingat tak semua orang lelaki dalam percintaan. Nampak tak macam... frequency? Ada. Cinta. Sebab wang boleh dicari. Come on. Wang boleh dicari. Why is cinta? Come on. Wang ke cinta? Cinta, bos. Bohong. Kau tak dapat cinta lagi ke? Ha? You dah ada cinta kan? Jadi dah abang pula. Oh ya. Buang ke cinta? Kena paksa buang abang. Cinta lah. Sebab dengan cinta kita boleh menghasilkan wang. Kita boleh... Kita dengan cinta, kita boleh create money. Buang ke cinta? Cinta, bos. Of course cinta. Wang tu, kalau contoh saya ada RM20 pun saya boleh hidup dengan sebab saya seminggu. Wow. Aku speechless. I tak boleh jauh-jauh dengan husband I. So I boleh cerita. Dia okey je. Suami up. Dia pilih wang. Kalau, dia pilih wang. Tak apalah dia. Itu preference dia. I takkan kecam dia. Kalau ada wang, nanti husband I pun ada lah. Sebab saya ada wang. Maksudnya husband you memandang wang you. Kenapa husband you? Kita dua-dua attract to wang. Huh? Oh my god. So why don't you guys start cinta each other lah? You cinta wang. Aduh, makin rumit lah kisah ni. Tak. Dia cinta wang dia. Macam mana? Kenapa cinta wang? Cintailah orang. Bukan aku dia. Aku pegang kamera je. Cinta menghasilkan wang. Ya, kita realistik ya dalam dunia. So, diorang ni tak realistik lah. Tak, I realistik. Sebab wang boleh dicari. Kita kerja, kita dapatlah duit. Kita kalau jumpa cinta kita hari-hari, kita semangat pergi kerja. Okay, sekarang cinta saya mana? Bukan. Tak masuk dia konteks dia. Dia sanggup tolak tepi duit kerana cinta. Kerana cinta. So kau sanggup tolak tepi cinta kerana wang. Tengoklah situasinya. Jawab dengan simple je. Soalan simple. Wang atau cinta? Wang. So wang kau sanggup tolak cinta demi teruskan wang. Sebab manusia berubah. Hari ni boleh cinta you, besok dia boleh ada perempuan lain. Maksudnya ataupun lelaki lain. Betul sebenarnya tak, untuk you. Tak, bukan cinta. Dan itu bukan cinta sebenarnya untuk you. Cinta yang betul tu dia terima you seadanya. Muka you macam ni pun dia terima. Tak kisah. Awal-awal memang dia kata terima. Kenapa bila muka Aril? 3 tahun. Dia tinggalkan you juga. Itu maksudnya tak ada wang. Muka you masalah sekarang ni. Tengoklah dia pun pakai spek. Respect I ke? Lain-lain aku orang lain lah, preference dia. Lah. Kau sanggup tolak cinta demi wang. Respect lah. Okay, kalau I single sekarang. Tak, soal aku tak bagi konteks. I akan ambil wang. Ha, okay lah. Kau seorang ni, ya, memang lah. Dia yang defensif. Tak ada tu pun. I pula defensif. Wang ke cinta? Ha? Dua-dua. Pilih satu. Tak boleh lah, saya nak pilih satu. Saya tamak. Saya nak pilih satu. Wang. Cinta. Ha? Cinta. Apa? Wang ke cinta? Cepat. Winter. Ha? Wang atau cinta? Siapa pilih wang? Ha? Damia. Damia seorang je pilih wang. Sama lah. Aril kan non applicable. Nah. Dalam cerita Aril ni. Wang. Wang. Wang eh? Mata duitan. Asal lah. So kau pilih wang. So kau sanggup tolak cinta demi wang? Tak boleh berfikir. Cinta. Cinta eh? Cinta. Cinta tidak boleh. Alif tadi cakap lain. Cinta tidak boleh dia beli dengan wang. So okay, contoh. Kita bagi senario. So ada satu awet hot gila babi ni, kaya nak mampus. Dia nak kat kau and kau ada girlfriend. So kau stay dengan girlfriend kau sebab cinta. Yes. Tapi nak dengan dia kat Alif. Dia nak. So kau sanggup menolak perempuan cantik hot gila body letup kau deng apa semua? Kaya. Kau dia. Demi cinta. Yes, saya sanggup. Sanggup eh? Yelah, kalau saya dah bersama dengan pasangan saya dah lama, saya tolak lah. Kalau baru kenal 2-3 bulan? 2-3 bulan dia tolak lah. Tolak apa? Tolak yang 2-3 bulan tu. Yes. Gila, Safa, billboard what? What? Billboard who? Oh, macam tu. Okay, so siapa-siapa yang lalu tu, say hi ke dekat siapa? Bagilah tahu kat mana. Okay, dia dekat area Laman Medan Pasar. It's nearby CM. So, jangan risau. Dia macam bukan seminggu dua, dia setahun. Okay, muka siapa? Ya, setahun. Yes, setahun. So, sampai March tahun depan lah. So, yes. Cuma aku, dia tinggi sangat lah. Kalau aku nak vandalism, tak boleh. Janganlah. Janganlah vandalism. Kenapa ya nak kena vandalism? Aku nak tambah muka Haikal tu je. Muka Haikal, senyum gatal tu kan? Ya. Yeah. Setahun tu. Setahun.
Setahun. Tapi tu dia sebenarnya macam kita orang dah tahu-tahu sikit sebab ramai je orang yang tag lah waktu benda lah tu dilukiskan. Tapi bila macam tengok kat depan dan di depan mata macam, weh apa tu aku buat dekat dalam kehidupan? Apa tu? Apa benda pencapaian aku dekat kehidupan yang lalu? Tak boleh cakap lalu tapi yeah. Thank you Sina. Love you. The occasion dia apa? Occasion dia, dia bersempena dengan 20th anniversary Sina. Sina ada 20 tahun. So, itu ada gimmick diorang buat lah tahun ni. So, siapa dia punya artis? Nama dia Izwan Only. Izwan Only? So, aku macam tanyalah dia tadi, susah ke nak lukis muka? Dia cakap, oh tak, senang je. So, aku macam, okey lah, kerja dia senang je. Berapa muka semua announcer kan? Semua announcer ada. So macam sangat-sangat thankful sebab Sina include-kan kita orang part-timer kan. Pasu muka aku besar pula. Ya yeah, tak, aku rasa dia bagi reference gambar time kau belum kurus. Tak apalah, and then aku okay je, aku okay je. Macam love lah, love lah. Mungkin aku akan macam pergi melawat tempat tu sebulan sekali. Tunjuk dekat anak aku kan. So, eh tapi betul lah, gila kot. I mean like, bukan semua orang exactly ada that opportunity to betul? Have their face. I would never like even dream of it lah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Kan orang nak thank muka you kat billboard pun kalau jadi duta boleh tentu lepas tu. Betul kan? Gila. Thank you IDBKL bagi letak muka kita. Tak, aku rasa aku nak complain kat DBKL suruh tukar muka Haikal lah. Kena adjust sikit creepy aku. Creepy tu, creepy tu. Creepy kan? Sebab dia lah paling hujung. Paling dekat simpang pun. Yeah, creepy tu muka macam tu. Kau bayang kalau lalu malam-malam tiba-tiba kau tengok atas ada muka macam tu. Jeling kat kau. Macam Kani tak ada. Tak apa Kani. Kani boleh fikir. Tak, Kani tak ada. Tak apa, boleh buat-buat. Alhamdulillah lah minta. Boleh reka. Mana? Aku tahu. Apa? Member-member tutup lampu dalam toilet. Member-member tutup lampu pun dia paling seram. Tak apalah Kani. Orang kan rindu Kani. Tak ada siapa rindu Kani. Fikri je rindu Kani selalu. Hai. Eh jangan masuk. Itu yang masuk. Itu yang masuk. Tu air. Jangan. Apa lah, Aib? Tahun pun tak boleh. Macam ubat lah kan ni, satu cerita je. Tak ada kan, tak pengalaman mistik lah. Pengalaman mistik paling menyeramkan. Ada benda tu, umur dia 900 tahun. Wish, sempat borak ke? Benda tu semua 900 tahun, dia pernah berdamping dengan Dayah kejap. Dia bercakap Dayah dengan Ustaz. Situasi dia, benda tu, dia macam berdamping dengan Dayah. At that time, Dayah rasa badan Dayah macam lain macam kan. So, Memang kat sini buka je nak. Kira betul lah. Lepas tu, Ustaz tu macam panggil benda tu tau sebab nak tanya kan. And then dia cakap lah, kenapa kau kacau budak ni? Macam, janganlah kacau budak ni. Budak ni ada boyfriend lah masa tu, waktu tu lah kan. Cakap lah, aku suka budak ni. Umur kau berapa 900 tahun? Kau asal dari mana? Tak tahulah apa benda. Bahasa apa tak tahu lepas tu. Lepas tu, dia cakap kau keluar. Dia kata dia tak nak dia gelak. Hahaha macam tu. Like tapi Dayak actually sedar. Tapi bukan Dayak yang bercakap. I'm not controlling myself. Sebab bila dia suruh baca surah, mulut terus kunci. Pengalaman mistik paling menyeramkan saya menyaksikan 7 orang perempuan kena rasuk serentak di depan mata saya ketika saya berusia 12 tahun. Waktu tu tengah ada ikut mak-mak fesik jadi facilitator untuk ada satu camp camp motivasi dengan budak-budak sekolah ni. Bukan budak-budak lepas SPM. So ada one of the night tu dia ada satu kejadian. Tak expect lah benda tu tak expect. Yang macam all of a sudden tengah malam kebudayaan, group-group program motivasi, kumpulan-kumpulan tengah buat performance malam akhir. So tiba-tiba dalam salah satu kumpulan tu punya performance, tiba-tiba ada seorang budak tumbang. Ketua Fesi terus stop program malam tu. Dia arahkan semua bergerak balik kemah. 7 orang yang tadi tu, 7 orang tu masuk je kemah dia orang. 7-7 orang mula menjerit serentak. So itulah you pengalaman. You tengok lah, you tengok depan mata. Dekat Institut Haiwan. Institut Veterina Keluang. Belakang tapak kemah kita tu kandang kuda. Tengah-tengah masuk-masuk tu, yang dekat kandang kuda pun bukan main lah. Menjerit-jerit lah kudanya. Itu antara yang paling seram lah. Keluang dekat yang Kuang. Keluang, Johor. Saja buat lawak. Pengalaman mistik yang paling menyeramkan. Tak ada benda yang seram sangat. Tak ada, aku dah pernah tengok orang kena histeria apa semua. Tak ada masalah. Seram Yang kat belakang tu kenapa Aku lagi seram dengan yang belakang daripada. Aku lagi seram dengan budak-budak tinker. Faham?
Asal eh. Faham. Ha. Siapa eh? Ha. Nak try ya? Ha. Ha, asal. Asal seram. Asal dia tiga seram. What JT? Ha, kena buat bilik gelap balik. Okey, sini. Hari ni tengah okey, hari ni hari kedua shoot part. Shoot the paling raya. It's the first collaboration between Tinker and Gempa yang cost paling banyak. Oh, model lah. Ya, yeah, producer. Kalau korang boleh tengok set kita orang memang Gempa lah. Kita tak pakai set biasa-biasa. Set kita memang lain dari yang lain. Kita pakai fresh flowers. Artis-artis kita yang paling best ya. Lebih dari 5% orang. Kaya eh? Kaya? Takkan tidak. Takkan tidak walaupun kena marah. Hey. Just say collaboration Tinker dengan Gempa. Ni best lah. Walaupun chaos. Bukanlah chaos. Agak langkah first time kan. Kerja sama-sama tapi insyaAllah. Cuma meriah. Takkan tidak eh. Today ini salah seorang yang handle camp for terpaling raya. We just do our job. Hai. Kata komedi. Yeah? Spicy double cheeseburger. Habis ah. Huh? Cook eh. Okay, bye. Okay, hi, morning. Morning. Kita ada shooting lah dek. Shooting eh? Ni first time I Tinker dengan Gempa bergabung. Semua kat. Wow. Dah makan belum? Dah. Pergi makan dulu. Hey. Wow. Okay guys, hari ni dalam sejarah aku kira boleh kata ada archive pasal diri aku dekat Sungai Buloh. Kalau korang nak mai, boleh mai tempat ni lah. Tak boleh bagi tahu nama. Pandai lah ampun cari. Tapi kalau nak mai, tolong ambil ink kat aku RM1 sebab ampun boleh tengok bekas pungkuk aku. Yes. Itulah seronok nombor 2. Macam mak-mak kan. Itulah lagi 10,000 turn tu akan jadi satu orang pun kata sejarah. Malaku. Kau pernah sayang padaku. Dan kalau kau pernah cinta, ucapkanlah janji setiamu. Dia punya banyak lagi tak kisah. Kalau kau benar sungguh mahu, semua milikku untukmu. Ada gadis? Do you need some backup song? Some backup singer? Jangankan Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Kau Ethiopia, ku ikut kamu. Kalau memang Dah tak nak nyanyi lagu ni. Aku nyanyi lagu Arab lah sikit. Ambil balik. Bapak ambil balik punya kerja kot. Makin besar hati dia. Nyanyian Datuk Zainal. Suaranya maju sungguh popular. Lagu tak nak dengar weh. Begitu terkenal manis buah palas. Lagu Borea, Pulau Lah Pinang. Ia tengok marah. Sama pakcik. Ya, saya tengok aja. Dia nak join Tom. Ayu cubitan aku menari, kau bercinta. Dia kurang tak dapat beli diri. Kita tanya orang yang matang lah. Ni semua orang-orang tak matang ni. Mona, wang atau cinta? Cinta. Wang boleh cari. Wang boleh cari eh? Okay. Mona simple je. Wang atau cinta? Wang. Ha? Wang. Dia sanggup tolak cinta demi wang? Yes. Dia tak jumpa cinta lagi, bos. Kau ni geli. Betul kan? Jumpa lagi. Takkan jumpa. Buat apa? Tak payah nak bercinta-cinta so, wang, ni. So, wang. Kau cinta ke wang tadi? Dua-dua. Tak. Wang kau wang. Wang. Tiga wang. Woo! Ni cinta. Aduh bajetnya. ni cinta. Mona pun cinta. Wow. Nampak. Mona cinta. Mona pun cinta. Itu kau jawapan romantik.
Cinta ke wang? Duit. Ha, tengok. Gentle je. Duit kot, damai. So, tak ada duit, sanggup, tak ada cinta weh. Sanggup tolak cinta demi wang. Yes. Wah, tengok aku suka tau. Confident. Wang. Ha. Yelah wang lah, bos. Ha? Saya baru faham soalan. So, macam nak fokus cinta ke nak cari duit? Aku kecil duit lah. Wang eh? Oh macam tu pula. Dah, eh tak, maksud aku, I bagi konteks eh. Okay, let's say macam I, right? I kerja sekarang ni lah. Lepas tu my wife cakap, I kena transfer. Bukan, I kena transfer ke Singapore. Contoh. Dia memang cakap, eh jangan. Kan, walaupun kat Singapore gaji triple. Cakap jangan. Duduk sini. Duit. Ha? Ha? Berapa tahun kat Singapore? Dekat tak je. Tak tahulah berapa tahun. Kenapa tak ikut je pergi Singapore? Betul. Ha. Kenapa pilih untuk? Kenapa tak ikut je? Ha. Tak, memang tak bagi kan. Alamak, tercerita lah. Okay. So kalau konteks macam tu, duit lah. Duit. Obviously. Kau? Singapura 3 duit. Ha, dah lah gaji triple. Okay, duit. Kau? Duit. Ha? Duit. Sebab dengan duit tu saya boleh terbang ke Singapura. Tak, dua-dua boleh? Tak boleh. Duit. Sekarang? I masih cinta. Masih cinta. Yes. Sebab orang kata I sebab cinta still stay. Cinta still ada. So kita cari lah duit pula. Apa gila. So semua mata duitan lah. It's okay. It's okay mata duitan. Okay je kan. Kenapa? Kalau tak mata duitan, kalau konteks dia lain. Contoh you macam dalam drama-drama yang macam you bercinta dengan mamat ni. Lepas tu mak mamat ni macam, okay aku bagi kau duit, kau tinggalkan anak aku. Tapi tengoklah berapa untuk belah duit dia. Duit. Duit juga. Kalau banyak dia bagi duit lah. Kita kena fikir juga, kalau anak dia kaya, buat apa kita tinggalkan anak dia? Anak dia kebon lah. You kena ingat, kita dah dapat apa yang dia nak. Bukan, apa yang kita nak. You kita kena ingat duit. Anak dia kaya, tapi kalau family dia tu cut ties, anak dia apa-apa gedana. Dia akan betul. Ha. Dia ada cheat je, bos. Ha, ada cheat code je. Dapat duit pergi Thailand, tukar muka, datang balik. Ha? Apa ni? Macam ni lah. Ambil duit tu lari dengan yang cinta tadi tu. So apa, kahwin kat siap? Kahwin je lah kat mana yang boleh. Ha? Yang penting ikut apa ni, dia punya sah ke tidak. So kesimpulannya semua mata duitan. Of course. Dengan bangganya. Tapi kelakar lah tengok orang-orang yang kuno-kuno cinta berpaling arah ni. Cinta tukar duit. Dia sebenarnya mengikut situasi tak dan konteks. Tak ada. Tak, yang paling tu ha, Alif tu. Ikut jumlah wang. Tapi actually kena. Okay. Since you cakap kan, berapa banyak duit yang let's say orang nak bagi you untuk you tinggalkan pasangan you? Wow. Ha. Bestnya. Ha. Berapa? Berapa? Ha. Berapa ah? Ha. Sebut je, tak kisah, random. Banyak ah. Yalah, berapa? Berapa juta? 10 juta. 10 juta. Tak kisah sebab beg Gucci yang saya nak tu 15,000 je. So 10 juta. Satu beg Gucci je you nak. You nak tapi kipas panjang. Kan. I tak suka banyak-banyak color, nanti pening. Tak suruh you beli banyak-banyak color. You banyak lagi boleh beli benda lain. Investment. 10 juta. Okey. Engkau berapa banyak? Dah was, takkanlah. Takkan eh? Tak. Let's say dia bagi 1 bilion US dollar pun. No. Kau di Malaysia berapa tu? Tak. Engkau? Berapa? Tak juga. Ha? Tak. Tadi cakap duit dia ni memang... Dia tengok situasi. Berapa banyak orang perlu bayar you untuk you tinggalkan your pasangan? Dia kena bayar tiap bulan lah. Tiap bulan 1 juta. Tiap bulan 1 juta. Pandai. Jadi tak 10 juta je benda. Sebab nak beli beg Gucci 15,000. Installment ke babe? Jangan tamak. Tamak selalu rugi. Kau berapa banyak orang perlu bayar kau untuk kau tinggalkan pasangan kau? Tak payah. Saya tinggalkan je. This way on Life at Pinker. Who's that Pokemon? This week on Life at Pinker.